Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Kedai Koi. Jangan lupa untuk tekan like dan juga subscribe. Dan hari ini baru aja datang ikan koi slayer. Cakep-cakep guys, warnanya merah-merah strong ya. Habis ini akan aku tunjukin, tapi sebelum itu aku mau ngasih makan ikan koi ini dulu. Dan buat kalian yang ingin beli ikan koi di channel Kedai Koi, caranya mudah banget ya, tinggal klik di deskripsi, di situ ada grup WhatsApp atau kalian bisa menghubungi nomor di sini nih guys. Untuk stok yang ready kalian bisa cek di Shopee yang kecil-kecil ya. Cuma yang aku update hari ini size-nya 25 sampai 35 cm guys. Jadi size besar ya. Enggak bisa di Shopee, jenisnya ada Akamatsuba guys ya. Jenisnya ada Akamatsuba, ada Akahajiro, warnanya merah strong, dan juga ada jenis Kujaku guys. Cakep-cakep. Oke, langsung saja biar nggak lama-lama kita cek ikannya seperti apa. Oke guys, jadi ini dia ikan yang pertama. Ini jenisnya jenis Akamatsuba guys, warnanya merah strong, cakep banget guys. Hari ini aku mau nunjukin 7 ekor, aku pilih dulu yang cakep-cakep guys. Jadi biar yang cakep-cakep keluar dulu semua. Total semuanya ada 50 ekor ya. Total semuanya ada 50 ekor. Ini mau aku tunjukin yang jenis-jenis red, merah strong. Ada juga yang warna silver juga nanti. Widih, ini dia guys ya. Ih, warnanya. Widih. Cakep banget guys warnanya. Ukuran kira-kira 33 sentian guys ini. 33-35 ya. Wis. Oke, kita cek ekornya terlebih dahulu guys, slayernya. Kita cek bersama-sama. Nih. Rapi. Terakhir dapat yang jenis kayak gini 4 bulan yang lalu, itu pun size-nya 35 up ya. Terakhir dapat 4 bulan yang lalu guys. Kalian bisa cek sendiri di video-video aku sebelumnya. Oke, jadi ini yang pertama ya guys. Ini yang pertama. Masih ada 6 ekor lagi. Oke teman-teman, ini yang kedua. Ini ada jenis Kujaku ya teman-teman ya. Stepnya cakep banget. Ekornya juga panjang. Ukurannya ini 32 cm. Nih ya. Wih. Istimewa. Ini yang kedua, masih ada 5 ekor lagi, guys. Masih ada 5 ekor lagi. Jangan di-skip-skip. Langsung saja jika kalian berminat langsung bisa menghubungi di sini. Ini nggak bisa via Shopee ya, guys. Ini nggak bisa via Shopee. Oke, lanjut yang ketiga. Guys, yang ketiga ini ada jenis Akahajiro. Cakep banget ya. Widih, ini tembus perut guys. Habis ini aku akan balik ikannya. Jadi tembus sampai ke perut. Wih. Ukuran perkiraan 30 cm guys. Kita cek ekornya sama perutnya guys. Tuh. Ekornya cakep. Tuh guys, tembus perut. Nih monggo yang mau cari wish. Nih yang ketiga. Lanjut yang keempat guys. Masih banyak yang cakep-cakep ikannya. Yang keempat ini ada jenis Kikoryu guys. Warnanya juga merah strong, sisik naga ya guys. Nih. Wih. Sisik naga, habis ini kita lihat ringnya rapi banget guys. Oh ya, rapi banget ringnya. Wis, sisik naga jenis Kikoryu.
Nah, yang keempat, yang nomor 4 guys, monggo yang berminat langsung hubungi nomor di sini ya. Lanjut yang kelima guys. Yang kelima ini ada jenis kujaku. Tuh, cakep banget guys. Ukuran 30 cm. Jaringnya rapi. Nih jaringnya ya. Biar kelihatan jelas guys. Tuh. Yang kelima masih ada 2 ekor lagi. Lanjut yang keenam. Oke, yang keenam ini warnanya beda sendiri ya guys. Warnanya silver, ukurannya 35 cm. Wih, bodinya cakep. Masuk jenis Ginmatsuba. Lanjut, habis ini yang terakhir guys, yang ke-7 ya. Nah ini dia yang terakhir guys, Akamatsuba ya, merah strong. Ini sama, jenisnya sama seperti yang pertama tadi, cuma ukurannya agak kecil guys. Ini ukurannya kurang lebih sekitar 27-28 cm ya. Tuh. Kalau yang pertama tadi size-nya lebih besar, size 35 cm. Nah, jadi ini yang terakhir guys ya. Monggo. Gercep guys, bisa menghubungi nomor di sini. Wis. Oke, demikian review 7 ekor ikan koi terbaru dari channel Kedai Koi. Ya. Jangan lupa untuk tekan like dan juga subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya guys. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.